brand yang kami pakai ini adalah yang sudah di launching kemarin oleh Bapak Bupati, yaitu Lidah Api. Nah, selain membuat lidah api, kami juga menerima pesanan motif-motif lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ekawati. Saya beralamat di Dusun Maron, RT1 RW 8 Desa Maron, Kecamatan Grogol. Saya dulu bersekolah di Sekolah Tinggi Agama Islam jurusan Ekonomi. Dan umur saya 38 tahun. Cerita singkat soal sejarah batik ini bermula dari pemuda Desa Maron dalam wadah Karang Taruna itu mengusulkan kegiatan apa kira-kira untuk ibu-ibu di sini. Nah, bercerita dari situ akhirnya terbentuklah niatan untuk membuat batik untuk melatih ibu-ibu yang ada di Desa Maron. Dari awal mula cerita itu akhirnya kita memiliki alat dan bahan untuk membuat batik. Dengan kendala yang cukup berat, batik itu dibutuhkan ketelatenan. Selain daripada itu juga, batik itu tidak semulus dengan usaha-usaha lainnya seperti usaha kuliner. Jadi dibutuhkan ketelatenan, istiqomah, dan keuletan. Karena hal tersebut, akhirnya batik yang direncanakan ini tidak berjalan di lingkungan dan sempat berhenti beberapa bulan gitu. Sebelum saya terjun ke batik, dulu saya memang seorang pengajar. Dan mengajar itu saya memiliki usaha sampingan yaitu merias. Nah, setelah pandemi rias berhenti total, tidak ada kegiatan, akhirnya saya menggunakan bahan-bahan yang tersisa untuk saya kasih motif-motif batik. Saya tidak bisa menggambar, saya dibantu oleh suami. Suami memang ahlinya dalam menggambar. Beliau sekolah seni di Jogja, jadi saya minta tolong suami untuk digambarkan di kain, baru saya tuliskan di kain, baru saya motif. Ya, niat. Yang penting niat, terus yang kedua suka dan mencintai produk sendiri. Karena batik itu unik. Uniknya itu kita bisa membuat batik sendiri dengan motif sendiri dan kita bisa menentukan apa nanti yang ingin kita pakai, motif yang kita pakai, warna apa gitu. Terus brand yang kami pakai ini adalah yang sudah di launching kemarin oleh Bapak Bupati, yaitu Lidah Api. Nah, selain membuat lidah api, kami juga menerima pesanan motif-motif lain. Agak sulit karena memang usaha batik ini tidak semulus dengan UMKM kuliner yang sudah saya sebutkan di awal. Karena pertama, selain bahan-bahannya mahal, itu untuk pemasaran juga sulit karena mahalnya harga batik. Nah, dengan demikian akhirnya banyak ibu-ibu yang akhirnya banyak yang tidak mau, tetapi ada beberapa yang masih mau melanjutkan, ada, tapi sebagian besar tidak mau melanjutkan gitu. Ya, tanggapan masyarakat tentang batik ini sebenarnya sangat menyukai sekali, dan mereka itu sebenarnya ingin membeli karena pandemi mungkin dengan daya beli yang sangat tinggi mereka cuma bisa
melihat, bertanya-tanya gitu saja. Masa sulit yang pernah dihadapi itu permodalan. Kenapa permodalan itu menjadi masa sulit? Karena kami itu bahan bakunya belum bisa mengolah sendiri, seperti di daerah Jawa Tengah, terus Pekalongan, Solo, itu kan mereka bisa mengolah sendiri seperti pewarna, malam, water glass. Nah, kami itu masih mengimpor dari sana, membeli dari sana dengan harga yang mahal, belum ongkir juga. Jadi dari sini bahan-bahannya itu sudah mahal, akhirnya dibutuhkan permodalan yang sangat besar. Sosok yang paling berpengaruh suami saya, karena suami saya itu sangat mendukung, termasuk dalam berproses produksi, desain, terus permodalan dan lain-lain. Perasaan sebenarnya sedih karena harus berproduksi, harus berhenti sementara karena faktor permodalan dan pemasaran yang sangat sulit. Dulu memang pernah putus asa. Kita membuat kain tetapi lama untuk laku. Tapi alhamdulillah dengan dibina oleh pemerintah lewat Dinkopusmik, lewat Dinas Perdagangan, terus dari Dinas Pariwisata dan dari Bea Cukai mendukung kami untuk terus melakukan produksi dan berkarya. Pada masa sulit kemarin kami sempat berhenti. Nah, untuk menyikapinya, kain-kain yang sudah pernah kami buat itu kami buat masker. Usaha kami masih mikro, jadi untuk cabang kami belum punya. Untuk alat-alatnya kami masih sedikit, dan untuk karyawan kami ada 2. Batik Ardian ini kami menyediakan batik printing, batik tulis, batik cap, batik ekoprint, sibori, jumputan, sasirangan, dan lain-lainnya. Untuk batik tulis itu proses pengerjaannya itu kurang lebih untuk satu kain 1 minggu. Karena untuk mendesain di kain, setelah dipola di kain, dicanting, setelah itu diwarna, di blok, lalu difiksasi dengan menggunakan water glass. Nah, untuk proses pewarnaan sendiri supaya warnanya masuk itu membutuhkan waktu sehari semalam. Setelah sehari semalam nanti di water glass minimal 8 jam. Setelah itu baru bisa dilorot. Untuk batik yang lain misalnya seperti ecoprint ini. Ecoprint ini kenapa bisa berwarna-warni? Karena ini tergantung fiksasi, cara pelorotan di akhir. Nah, ini caranya cukup gampang, kita tidak perlu membuat pola atau mencanting, kita tinggal menata daun sesuai keinginan kita. Nah, setelah ditata, kita gulung sampai rapat di dalam plastik. Nah, plastik tersebut diusahakan tidak ada rongga yang keluar supaya kencang. Biasanya saya tali, kalau tidak saya tali saya menggunakan solasi untuk supaya plastiknya itu tadi tidak keluar. Terus akhirnya kalau sudah kukus selama 2 jam. Setelah dikukus nanti tidak langsung dibuka tetapi dibiarkan dingin dulu. Setelah itu dibuka, daunnya dibuang, setelah itu baru dilorot sesuai keinginan kita menggunakan tunjung atau menggunakan tawas, menggunakan air kapur juga bisa untuk penguncian warnanya. Yang paling mudah batik jumputan. Kita tinggal menjumput kain sesuai pola yang kita inginkan, setelah itu dicelupkan di warna. Ini yang paling mudah. Yang paling mudah selanjutnya ada sibori. Sibori ini kita tinggal melipat. Dilipat sesuai keinginan.
terus dicelup-celupkan di warna. Ini yang saya pakai adalah pewarna Remasol. Jadi setelah warna kering, saya fiksasi dengan menggunakan water glass. Setelah itu dicuci sampai bersih, sampai water glassnya hilang. Terus dikeringkan lalu disetrika. Yang paling mudah pengerjaannya ini, shibori dan batik jumputan. Pertama kali saya belajar itu yang ngajari suami beserta pemuda di desa kami. Nah, terus akhirnya kami dikenal oleh dinas. Sama dinas dikasih pelatihan lagi, dikasih pelatihan di dalam, di luar kota juga pernah. Nah, dengan demikian ilmu saya semakin banyak tentang batik. Dan motif-motif batik yang saya hasilkan semakin beragam. Bahan yang digunakan adalah kain katun. Kain katun primisima ada, kain katun prima ada, kain kaos ada, kain katun sutra ada. Terus pewarnaannya macam-macam batik itu, tetapi yang kami gunakan adalah pewarna Remasol, yang saya kira cukup mudah untuk pengerjaannya. Terus kalau eco print itu saya tidak memakai Remasol, tetapi memakai motif-motif daun yang ada, baru dilorot dengan atau dicelupkan ke larutan tunjung atau tawas untuk eco printnya. Kalau untuk shibori, sasirangan, sama batik tulis, batik cap juga itu menggunakan Remasol. Ada batik Ardian itu mempunyai ciri khas. Ciri khasnya itu dalam bentuk wayang. Kami memiliki motif-motif wayang yang unik dan menjadi ciri khas. Dan selain daripada itu, motif kuda lumping, motif barong yang merupakan kesenian daerah. Untuk batik cap, batik tulis, shibori sama jumput ini sama. Setelah pewarnaan nanti didiamkan kurang lebih 8 jam. Setelah itu di water glass sama kurang lebih sekitar 8 jam. Tetapi beda dengan eco print. Eco print itu waktunya cukup lama. Setelah selesai dibersihkan dari daun, tidak langsung dicelupkan di larutan tunjung, tetapi diangin-anginkan dulu selama kurang lebih 1 minggu. Setelah 1 minggu baru dicelup dengan larutan tawas atau yang kita inginkan, tunjung, air kapur, dan lain-lain. Karena tunjung, air kapur, air tawas itu nanti hasilnya beda-beda. Untuk saat ini yang lagi viral motif lidah api. Jadi banyak yang menginginkan motif lidah api yang baru di launching sama Bapak Bupati kemarin. Batik kami kan usianya masih relatif muda, jadi masih lingkup Kediri aja, belum pernah keluar kota. Cara merawat kain batik buatan sendiri itu memang agak sulit dibandingkan kain-kain biasa buatan pabrik atau printing, karena menggunakan fiksasi yang sederhana, misalkan water glass, tunjung. Nah, kalau kita tidak berhati-hati merawat, warnanya bisa pudar, mungkin terkena larutan deterjen yang terlalu keras gitu, terus terkena paparan sinar matahari, itu juga bisa mempengaruhi warna. Jadi supaya warna tetap tajam, tetap bisa digunakan, itu cara mencucinya lebih baik tidak terlalu lama dan tidak menggunakan deterjen yang keras. Terus penjemurannya di tempat yang teduh, jangan langsung diterima matahari. Untuk batik cap itu tergantung prosesnya. Ada yang sekali proses, ada yang dua kali proses, itu harganya beda-beda. Batik tulis pun juga sama, ada yang sekali proses, ada yang dua kali proses. Jadi untuk harga, mulai harga Rp150 sudah bisa mendapatkan kain batik tulis. Ya.
yang baru-baru ini kami dibantu oleh Bea Cukai dan dikasih tahu bagaimana cara bisa melakukan jual beli di luar negeri. Belum pernah ekspor luar kota, belum pernah. Dan luar negeri kami masih proses. Kemarin untuk penjualan ke luar negeri kami sudah dibina oleh Bea Cukai, termasuk bagaimana cara memasarkan ke sana, terus fasilitasi dari sana. Fasilitasi yang sudah diberikan Bea Cukai kemarin, batik kita itu dimintai fotonya, setelah itu dipamerkan di luar negeri. Nah, nanti seumpama di sana sudah ada misalnya yang tanya, baru nanti disuruh mengirimkan sampel satu. Nah, ini masih proses yang pertama itu tadi. Yang paling susah pemasaran, karena masyarakat itu karena ekonomi sulit, jadi mereka itu lebih mengutamakan bertahan hidup daripada membeli batik. Saya rasa seperti itu, karena batik itu kan tergantung yang membeli itu tujuannya untuk sekedar dipakai atau mereka itu memang penyuka batik gitu. Kalau mereka menyukai batik, harga berapapun dibeli, tetapi untuk lingkup sekitar sini ini masih sulit. Ya, harapannya masyarakat lebih mencintai produk Indonesia, terutama batik. Batik itu adalah warisan nenek moyang yang perlu kita lestarikan. Kita tetap berkarya sesuai apa yang diinginkan pasar. Seperti pandemi kemarin, kita menjual kain kesulitan, akhirnya kita potong-potong, kita buat masker, akhirnya bisa terjual. Gitu. Motivasi untuk pelaku usaha di masyarakat, intinya kita tetap semangat, walaupun masa-masa sulit ini, kita tetap berkarya dan terus berkarya. Itu aja. Sekian penjelasan dari saya Dian Ekawati dari Batik Ardian, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.